Israel berdoa untuk pemilu Amerika. Saudara, sejumlah pria Yahudi berdoa di makam bapa leluhur Israel, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub di Hebron, Israel. Doa untuk pemilu Amerika ini diadakan pada 4 November 2024, sehari sebelum pemilu Amerika Serikat. Selain di Hebron, doa bersama juga digelar di situs yang terdapat di Alkitab lainnya, yakni Silo di Samaria. Silo adalah tempat tabut perjanjian pernah berada selama lebih dari 300 tahun sebelum dibawa ke Yerusalem. Pokok doa bersama adalah pemilu Amerika yang sangat signifikan dampaknya bagi Israel. Selain berdoa untuk pemilu Amerika, orang Yahudi di Israel ini juga berdoa untuk tentara Amerika dan komunitas Yahudi di Amerika yang mendukung Israel, serta harapan untuk dunia yang lebih baik. Saudara, fakta Israel percaya setiap orang percaya kepada Yesus di Amerika harus melakukan bagiannya, yakni memilih yang paling menjalankan nilai-nilai Alkitabiah. Sedangkan hasil pemilu merupakan otoritas dan kedaulatan Tuhan. Karena itu doa yang terbaik adalah jadilah kehendakmu, karena kehendak Tuhan pasti yang terbaik dan mendatangkan kebaikan. Salam damai dari Fakta Israel.